Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mucil. Hari ini kita akan kirim satu unit trail RFJ Thunder. Ini pesanan dari Ali Imron. Nah, alamatnya ini di Perum Cikarang Lepiu Blok B8 nomor 15 Jalan Raya Serang Cibarusa Kampung Pesa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Nah, ini RFJ Thunder ini bentar lagi kita akan kirim menggunakan ekspedisi Baraka Saranatama. Nah, ini untuk hadiah sunat anaknya katanya nih. Dia request warna merah. Ini untuk trail ini menggunakan mesinnya, ini mesin rumput ya. Nah, ini lebih kuat. Ini RFJ Thunder keluaran terbaru di tahun 2021, knalpotnya udah 2, untuk suspensi belakang juga udah besar, dan ini untuk bannya menggunakan ring 10 ya. Sebelum kita kirim, kita coba dulu ya menghidupkan trail RFJ Thunder ini yang warnanya merah hitam ini. Nah, kita tes dulu. Oke guys, kita coba dulu menghidupkan. Oke guys, lanjut kita ya, tes dulu. Udah diisi bensin. Nah, pencet ya. Nah. Langsung kita tarik. Nah. Nah, jadi kunci kontaknya ini berada di belakang kom lehernya di sebelah sini. Nah, di kom leher di sini. Engine off. Di sini engine off-nya. Di sini juga ini buat safety ratingnya. Bila mana ini terlepas, kalau kita lagi pakai, ini langsung otomatis motor akan mati ya. Di sini juga untuk rem cakram, ini depan sebelah kanan dan ini rem belakang sebelah kiri. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Tuh, jangan lupa katanya. Aduh, pokoknya ini siap kita kirim dan kita akan masukkan kembali ke dalam dusia. Jangan lupa untuk yang menonton Anton Mochi untuk like, komennya saya tunggu dan subscribe-nya. Nah, ini kita udah selesai dicopot kembali. Nah, ini ntar si bos kalau udah nyampe tinggal pasang baut suspensi belakang. Dan ini pesanannya RFJ Thunder warna merah. Nah, ini ntar tinggal kelupas aja gini. Ini kan warna merah, dasarnya hitam gitu ya. Ntar tinggal pasang setangnya ini, pasang. Terus ini spakbor depan, terus pakai ban depan asnya pasang juga. Dan di sini juga ini ada perlengkapannya, ini baut-bautnya, ini as roda, ini kunci kontak, kunci-kuncinya. Terus ini ada kepanduannya di sini, dan ini untuk botol pencampur olinya ada di sini semua ya, lengkap. Dan kita akan masukkan kembali ke dalam dus, dan kita bentar lagi kita akan kirim ke ekspedisi Baraka Saranatama ya. Terima kasih yang sudah order dari Bekasi Cikarang. Nah, ini udah kita masukkan ke sini ya, ke dalam box. Ini warna merah, dan kita juga ini kita masukkan bannya di sini. Nah, terus juga ini toolkit-toolkitnya kita masukkan juga. Nah, kita masukkan juga ini toolkitnya di sini. Dan ntar kita ikat, kita lakban, langsung kita kirim ke ekspedisi Baraka Saranatama ya. Gitu. Nah, udah masuk, kita langsung lakban saja ya. Nah, ini pemasangan untuk alamatnya ya. Di sini penerimanya Bapak Ali Imron, alamatnya Perum Cikarang. Yo Blok B8 nomor 15 Jalan Raya Serang Cibarusa Kabupaten Serang Baru Kabupaten Bekasi. Ini nomor teleponnya. Ini bentar lagi kita akan kirim ke ekspedisi Baraka Saranatama. Nah.
Nah ini udah naik ke mobil ya, bentar lagi kita akan berangkatkan ke ekspedisi Baraka Saranatama ya. Kita beres-beres dulu nih di depan nih, karena mobilnya nggak keluar nih. Kita beresin dulu. Ini RFJ Thundernya yang minat masih banyak, kita ada 9 unit lagi. Silahkan yang minat RFJ Thunder, semua unit, semua warna kita ready ya. Terima kasih yang sudah pesan ke saya di Anton Mochil ya. Terima kasih juga. Itu yang pesan unit trail RFJ Thunder 50cc. Nah ini kita akan berangkatkan ke ekspedisi Baraka Saranatama ya. Ini barangnya tuh. Ntar kita akan cetak resi di Baraka Saranatama. Estimasi nyampe itu 2 hari lah. Tapi mungkin besok kan Minggu, takutnya libur, berarti estimasi hari Selasa nyampe. Terima kasih yang sudah order dari Bekasi ya. Order buat anaknya yang mau sunatan ya. Semoga lancar, sehat selalu, dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali gitu. Kita udah sampai ke ekspedisi Baraka Saranatama Kota Banjar ya, ini alamatnya. Dan kita akan cetak resi dulu ya. Ini kita udah masuk di kantor Baraka Saranatama ya. Nah, kita akan cetak resi sama Abang Reja. Gitu. Nah, ini resinya nih, bentar lagi kita cek no buat Bapak Ali Imron yang ada di Bekasi. Lagi cetak resi, ntar nomor resinya saya kirimkan ke Bapak, kepada Bapak atau Ibu ya, biar langsung kar juga bisa dicek. Nah ini nomor resinya sudah dicetak ya, ntar kita kirim nomor resinya kepada konsumen kita. Terima kasih Baraka yang sudah bikin resi. Estimasi 2 hari 3 hari ya nyampe. Dan ini barangnya ada di luar. Tuh. Ini rekinya. Pertama kenal barang apa?